menghasilkan uang rakyat. Kita bukan macam Barisan Nasional. Kita panggil uang rakyat, rakyat itu simpan, menyadui, jangan kasih. Rakyat yang susah, peniaga-peniaga kecil yang susah, kena saman banyak kali oleh ni MPSP, MPFPP yang tidak tanggungjawab punya orang. Kita panggil dia orang. Jangan kasih yang susahkan banyak. Terima kasih. Minta laluan. Sikit lagi. Tuan Speaker, sekejap lagi saya bercakap. Ya. Boleh, Tuan Speaker, minta laluan. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Berkenaan dengan penyelewengan, penyelewengan bukan semestinya kita makan duit. Tetapi bagi isu cadangan supaya tidak dikutip compound yang dikenakan ini, kita kena merujuk kepada asasnya. Kutipan compound diwujudkan melalui peraturan, melalui undang-undang dan akta-akta yang telah tersedia. Akta ini diwujudkan untuk membolehkan kerajaan ataupun pihak pengurusan pentadbiran negeri dengan amanah yang diberikan daripada undang-undang itu mengutip compound yang berkenaan. Isu sekarang ialah apabila compound itu tidak mau dikutip, bermakna kerajaan negeri tidak mematuhi akta yang berkenaan. Amanah yang telah diletakkan menjadi tanggungjawab kepada kerajaan negeri. Yang menjadi teraniaya ialah rakyat keseluruhan. Kerana sepatutnya jumlah kompaun yang dikutip itu akan digunakan untuk faedah rakyat. Rakyat perlukan infrastruktur, rakyat perlukan wang untuk mendapat kemudahan-kemudahan yang seharusnya disediakan oleh pihak kerajaan. Sekarang kata kerajaan kurang duit. Kerajaan tak ada sumber pendapatan untuk menyediakan keperluan-keperluan kepada rakyat dengan sesempurnanya. Habis kenapa? Setelah diberikan amanah, setelah adanya aturan dan peruntukan supaya kita mengutip kompaun, dan kompaun ini pun telah diterima secara urufnya, kebiasaannya oleh semua rakyat, tidak ada pun rakyat yang membantah kompaun tersebut. Kerana itu kesalahan yang telah mereka lakukan, satu keadaan bahawa kerajaan tidak amanah, tidak melaksanakan akta yang telah pun dipersetujui di peringkat kabinet, yang telah dipersetujui di peringkat negeri dan sebagainya. Yang hormat, minta. Jadi ini Yang hormat. Jadi ini saya Tuan Speaker minta maaf, saya nak menyatakan di sini, katakan penyelewengan yang berlaku ini ialah kerana kerajaan negeri sekarang tidak melaksanakan peruntukan dan undang-undang yang telah dipertipan kompaun tadi, suntikan untuk manfaat semua rakyat dapat dilaksanakan. Minta laluan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Tok Keramat. Tadi apa yang Tuan Ali Yang Berhormat menyatakan bahawa sememangnya rakyat memerlukan wang supaya projek-projek infrastruktur boleh dijalankan, amat betul. Tapi kita tak mau ambil wang daripada rakyat untuk biayai infrastruktur tersebut. Kita ada banyak wang, kita tahu, kita tengok Petronas berapa bilion dia punya profit. Mana duit daripada Petronas disalurkan pada rakyat di Pulau Pinang? Bukan kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, apa mereka buat? Mereka nak menggendalakan projek-projek mega yang telah pun dijanjikan. Kalau betul-betul nak pelihara rakyat, dapat duit daripada kerajaan pusat. Minta kerajaan pusat, kerajaan persekutuan jaga rakyat di Pulau Pinang. After all, dengan izin Tuan. Tuan Speaker, saya ingat yang ini bukan sidangan parlimen. Ke parlimen boleh cakap Petronas. Saya minta menjelaskan, after all, Perdana Menteri adalah seorang anak Pulau Pinang. Mengapa dia buat tindakan macam ni? Mengapa dia tak salurkan duit profit yang diperolehi Petronas? Mengapa tak disalurkan ke Pulau Pinang? Dan apa ahli yang berhormat penaga tadi nyatakan, mesti jaga-jaga perkataan yang digunakan. Saya dengar tadi, mungkin boleh cek juga handset. Saya dengar yang berhormat penaga tanya Kerajaan Negeri Pulau Pinang, apa berlaku pada 30 juta tersebut? Saya dengar tadi. Itu bermakna 30 juta tersebut telah diambil
dan telah diseleweng. Itu yang kita tak setuju. Dan itu yang kita minta Yang Berhormat Naga tarik balik. Dan berkenaan Yang Berhormat tadi yang menjelaskan, penyelewengan itu adalah dari segi kita tak laksanakan amanah, dari segi undang-undang dan sebagainya, kami tak laksanakan tugas kita untuk collect, untuk mengutip saman tersebut. Itu tak betul. Ketua Menteri Pulau Pinang ada hak beri amnesti kepada orang-orang yang ada saman tersebut. Bukan isu dia tak ikut undang-undang. Itu tak betul. Itu pun mesti ditarik balik. Dia ada hak. Itu yang telah dibuat. Itu salah tu. Tadi yang mungkin Datuk Keramat bertanyakan kepada saya, kemana duit itu pergi? Bahagian dalam dah jawab tadi. Dalam poket orang yang tak bayar kompaun. Okey, dah dia jawab dah. Tak perlu saya jawab. Jelas tadi. Dalam poket di mana seharusnya kompaun itu dibayar akan jadi wang rakyat, tapi ada dalam poket mereka. Ini yang dipersoalkan. Mengapa tak melaksanakan? Minta laluan. Nanti saat jangan bercakap. Ini yang dipersoalkan, ya, dipersoalkan bahawa tidak menjalankan tanggungjawab. Okey? Ya. Nombor satu, kami semua sedar ini adalah undang-undang tertentu. Sedar. Di mana apabila seorang telah dikeluarkan satu kompaun, pastinya dia ada kesalahan. Di Malaysia ada mengamarkan bahawanya the accused is, dengan izin Dato' Speaker, the accused is innocent, the kumpul. Begitu mayat yang tidak dapat selesai. Itu telah membuktikan dan sedarkan bahawa Raja Barisan Nasional pada masa itu tidak bertanggungjawab untuk selesaikan semua. Tidak selesaikan semua. Oleh terpaksa on the economic of skill, dengan izin Dato' Speaker, jikalau mereka tidak bayar, kami kena ambil anak ini peguam supaya di mahkamah supaya membuktikan. Ada akan ambil masa yang begitu panjang, kemungkinan kewangan begitu lebih daripada 30 juta odekan untuk membersihkan kami ini Ketua Menteri yang baru menggunakan haknya untuk mendekai amnesti kepada semua orang. Dan kami ada kata pada mula hari ini, semua kompau-kompau mesti dibayar. Kalau tidak bayar, harus pergi mahkamah untuk diselesaikan. Inilah menunjuk bahawa kerajaan baru ini telah kuat-kuasakan. Bukan seoleh seperti Barisan Nasional pada masa itu tidak ambil tanggungjawab, tidak ambil tanggungjawab, membiarkan perkara ini berkumpul begitu maya. Dan saya lagi ingin dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa Ahli Yang Berhormat dan Peneraga menarik balik ni tuduhan bahawa kerajaan baru melengguan sebanyak 30 juta. Kerana ini tidak berasas, dia sebagai setahu gentleman dah harus tarik balik. Terima kasih. Laluan. Tuan, saya nak merujuk pada apa yang diucapkan oleh semua yakin dan mempertikaikan kewibawaan majlis-majlis perbandaran yang ada di Pulau Pinang. Seperti mereka tidak tahu melakukan pekerjaan mereka. Mereka tidak tahu macam mana nak kutip kompaun dan sebagainya. Jadi, saya rasa kesal juga kerana Webi Sungai Puyuh adalah pihak kerajaan sekarang. Majlis Perbandaran adalah kerajaan di bawah Webi Sungai Puyuh juga. Tapi hari ini Webi Sungai Puyuh mempertikaikan kredibiliti Majlis Perbandaran khususnya dalam memungut kompaun-kompaun tersebut. Dan dalam hal ini, kalau kita lihat, ya, sebenarnya Majlis Perbandaran memlakukan kutipan